go to fucking Canada! Kita ini diundang lah gitu ke acara 17-an. Enggak tahu itu kalau hari itu mau tampil gitu, enggak ngerti gitu. Ya udah kita datangnya menghormatilah, apalagi kita memang awalnya tinggal di sana gitu kan. Ya udah kita datang gitu. Ya seperti biasalah kita duduk dikasih kursi di depan gitu ya. Terus pas kita tampilkan Ari apa bla 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 bla, hah? Itu juga jadi bingung, ngapain dia gitu ya? Bener cukup masih kebayang desa itu, gimana dia jalannya ini, pakai baju kotak-kotak biru gitu, celana biru, dia cerita kayak baca apa? Baca naskah, kaca berita, berita kayak baca berita, tapi beritanya tuh isinya lucu-lucuan. Semua pada yang nonton ger ketawa. Dulu TV RRI aja, Belum ada swasta. Ya. Ger ketawa gitu. Orang yang bacakan naskahnya itu sama dia, jadi pingpong gitu. Tapi memang dia yang punya ide. Jadi gitu. Sutradaranya dia, skenario-nya semuanya dia gitu. Jadi memang sudah punya bakat untuk itu dia. Jadi orang satu penonton semua yang geger gitu. Jadi bukan lucu-lucunya, sifatnya bercandaan, keseriusan, tapi berita yang dimuatnya itu lucu-lucu. Terus ekspresinya dia tuh nggak ada ketawa gitu loh. Astagfirullahaladzim, kamu tuh mas ya Allah gitu ya. Mulai dibawa, dikenalin ke lingkungan kan, dibawa ke ujung rung. Masih pacaran itu belum, masih baru-baru pacaran. Agak shock sih emang. Aku biasa di lingkungan yang dibilang sangat nyaman gitu, dibawa ke studio gini ujung brungtek ya kan, dibawa dikenalin gitu, terus ya gimana lingkungan anak-anaknya. Aku juga cerita banyak bahwa dia lama di ujung berung, dia tinggal sendiri, dia bawa teman-temannya, terus gimana dia dekat dengan keluarga teman-temannya, karena dia juga cerita kalau makan pindah-pindah gitu, kalau lagi nggak punya uang makan pindah-pindah, bantuin kesini bantuin kesitu, ceritanya Eben. Dari tahun 95 Ujung Berung memang sangat serius dalam membangun ekosistem musiknya. Setidaknya pada masa itu kita komit untuk membangun 4 infrastruktur pertama yang terkait dengan musik di Ujung Berung. Kita bikin record label, ada Palapa Record pada saat itu. Kemudian untuk melengkapi itu, dibikin media sendiri, zin, namanya Revogram. Kemudian bikin festival sendiri, namanya Bandung Berisik. Dan bikin orang yang running semuanya gitu. Nah, itu namanya Homeless Crew. Yang kemudian nama Homeless Crew ini diambil jadi kepanjangannya Burger Kill. Burger Kill, Homeless Crew. Jadi 4 infrastruktur ini yang memang benar-benar dikejar sama Ujung Berung, termasuk media. Ujung Berung itu waktu itu banyak sekali ya media musik. Salah satunya yang paling legenda itu inisiatornya waktu itu Revogram. Terus kemudian ada Ujung Berung Update. Terus ada Evening Sun, Fanzine yang
khusus mengulasin gotik yang diinisiasi oleh Papak. Kemudian ada Hip Hop The Abyss, fanzine black metal yang diinisiasi oleh Opik Dead. Ya khususnya mungkin fanzine saya sendiri, Lord and Free, dan New Noise yang saya kerjakan bareng EB. Kalau di Jumbrung kayak Revogram gitu. Terus kalau di kawan-kawan PD gitu, kayak Submissive Fire gitu, kayak gitu-gitu. Dan formatnya juga sangat-sangat tipis. Belum kemudian setelah berubah itu kayaknya baru setelah 13 keluar. Perhatian para pelaku scene Jumbrung terhadap media itu besar sekali ya. Bukti dengan banyaknya fanzine yang merupakan hasil proses jejaring dengan komunitas underground di kota lain. Udah jadi kayak media komunikasi beneran pada saat itu dia ya, kan. Kalau sebelumnya kan baru kayak semacam elit gitu ya. Punya zing itu elit gitu, kayak beberapa orang aja gitu yang punya. Baik itu zing impor atau zing bikin zing sendiri gitu. Momen pas eranya Kevin bikin zing, kayaknya itu udah momen, udah kayak udah kebutuhan. Si Abdul udah bikin pada bikin zing ya kan, pada itu udah kebutuhan. Jadi kalau anak-anak mau cari info-info musik lokal ya dari zing. Dan internet juga masih sangat primitif, jadi kayaknya masih orang beli prefer beli zing bukan kan ngalian di internet gitu, daripada ngalian di internet pada saat itu kan masih sangat-sangat lambat koneksi internet pada saat itu, dan warnet itu masih sangat mahal kehitungnya untuk kali itu. New Noise ini kan cuma magma fanzin fotokopian, tapi di balik itu sebetulnya saya dan Eben kan punya misi bahwa ini sekaligus merupakan new music spreading dalam sinar. Justru kenapa itu kita kemudian pada saat itu jatuh cinta sama metal, jatuh cinta sama kopang, untuk pengabur pada saat itu, karena kita ngelihat musik itu bukan seperti generasi-generasi atau ngapain kita ngelihat musik terakhir pada saat itu, kan itu merubah total persepsi kita sama musik. Perbedaan paling besar musik kayaknya setiap sih anak-anak pun bukan bicara soal perkara cuma soal musik, tapi juga soal retos, soal metode, soal esensi, soal perdebatan, soal istilah, soal jalan hidup gitu, soal pilihan dan lain sebagainya, politik, budaya segala macam. Kayaknya di sini perbedaan akhir dekade 90-an sama awal dekade 2000-an itu banyak sekali bermunculan album-album yang sekarang itu dianggap sangat penting sekali, misalkan dari Voice on the Well atau Control, atau misalkan Reben, Normajin itu di kurun waktu itu deh, album-album penting itu banyak sekali. Ya, disitu mungkin Eben terlihat propaganda. Wah, ini nih, musik bergerkil ke depannya. Susah banget, masuk media cetak pun juga sulit. Nah, makanya mungkin sangat bagus ketika misalkan ada zing ini, orang tetap masih bisa baca. Ingin memanfaatkan media noise itu sebagai propaganda, bahwa nanti begini nih, musik bergerkil ke depannya. Yang nggak jauh, sebenarnya nggak di majalah, nggak di radio, nggak di TV, sebenarnya tujuan semuanya dia bergerak tuh untuk BK. Dia sadar betul si musiknya nggak gampang kan diterima. Mulai si BK aktif, di situ juga Eben tuh selalu cerita, aduh besok si BK ngapain lagi ya gitu. Wacana mengenai globalisme atau Indonesia International Metal itu semakin menguat. Sebetulnya dari pasca tragedi ACC ketika Burger Kio mulai melakukan tur ke Australia dan juga Asia, visi mengenai Indonesia International Metal itu sudah terbentuk. Sebenarnya mah apa yang BK lakukan di video itu harus ada di channelnya BK TV. Nah, kemudian berkembang ya ada di
Instagram dan lain-lain. Jadi video-video yang kecil mungkin nggak akan ditayangin di apa di YouTube ya, di channelnya si BKTV. So far yang pernah dibuat di BKTV itu kayak We Will Bleed, terus yang Speed the Venom tuh, sama yang terakhir teh video Woken kalau nggak salah. Itu sih kalau yang ya gedenya gitu, format gedenya itu sih. Akhirnya kita tiba di Hamburger. Yeah. Open Air 2015. Film Lebih The Movie juga rilis, dan itu teh arsip teh sangat-sangat banyak gitu. Kita sering ngobrol, wah ini arsip-arsip ini harus benar-benar kita kelola, karena kalau benar-benar kita kelola ini akan menjadi sesuatu hal di masa yang akan datang. Dari mulai skenario, bikin skenario sampai jadi itu ya banyak aspek sih, terutama karena dulu keterbatasan alat dan lain-lain ya. Yang penting mah keren weh cik si babe mah gitu. Kumaha weh diulik kualitas jelek oge kudu keren weh gitu. Nya lamun check out the box mah nya eta gitu jelema juga gitu gitu. Ieu mun kurang asih mah pasti mikirna ka dieu ka dieu. Padahal lain ka dieu gitu. Dan emang hasilnya ge eta gitu. Alus pisan. Dan Bandung ya. Nasional pun buat saya sih sebenarnya cukup mengkhawatirkan kalau ngomongin media musik sih sebenarnya. Ya, apalagi Bandung. Ya. Saya juga udah lama gitu udah nggak punya top of mind di kepala saya ketika ngomong media musik apa ya. Udah nggak top of mind. Apa ya maksudnya? Tapi saya cukup senang dengan perkembangan beberapa tahun terakhir. Ini saya katakan 5 tahun terakhir itu ada banyak media musik anak-anak muda gitu ya, generasi bawah kita yang mulai berdedikasi untuk bikin itu kayak Enlightenment terus It's Calling gitu, meskipun formatnya website semua gitu deh gitu. Website semua ini masalah karena itu yang kita butuhin, karena di ekosistemnya itu kan ada label, ada musik, ada musisi, ada IO-nya, ada media, nah ada mas bagian dari ekosistem gitu, media. Kalau misalkan nggak populer, dia nggak mau pasang. Gitu. Nah, makanya waktu itu kita ngakalinnya ke anak-anak, kalau saya sih kayak, mana telepon? Request, kita nggak usah masuk, apa namanya? Nggak usah masuk top 4, top 10 atau apa. Udah kita sikatnya di yang banyak request aja. Kalau misalkan banyak yang minta, mereka nggak mau nolak. Akhirnya dipasang juga. Nah kalinya begitu, gitu. Nah kali media radio seperti itu, gitu. Susah banget masuk media cetak pun juga sulit. Nah makanya mungkin sangat bagus ketika misalkan ada zine ini, orang tetap masih bisa baca, gitu. Tapi kan spreadingnya kalau misalkan zine juga terbatas juga. Kalau kita lihat media-media yang besar-besar, media cetak gitu, katakanlah Hi atau Rolling Stone atau MTV Tracks, porsi untuk membahas teman-teman musik ini itu sangat sedikit. Apalagi band di luar Jakarta ya. Kalau Jakarta mah udah dapat plusnya lah mereka ya, dekat dengan media, jadi mereka gampang ekspos segala macam. Terus gimana yang di Bandung nih? Gimana yang di kota-kota lain nih? Gimana yang di Cianjur dan daerah segala macem gitu? Ya akhirnya dari situ sih saya berangkat. Gimana saya bisa bikin sebuah program yang bisa muterin lagu baru dah? Itu sih sesederhana itu. Kalau kita label ini, saya kebingungan. Terutama, apalagi ketika umur Grimlock baru 5 tahun gitu. 4-5 tahun, ketika kita punya presenis, bingung kita mau kirim kemana gitu. Udah nggak ada medianya, sering waktu teh pas ketika bikin Grimlock, kemudian sini waktu berjalan teh media-media teh pun merawat kabeh gitu, pada mati gitu. Sedangkan sini kita punya press release, kita punya press kit, kita punya CD untuk dikasihin ke media untuk gitu, atau apa segala macam. Karena saya yakin mereka tuh bagian dari ekosistem. Radio lah, radio online apa segala macam. Saya nggak masalah dengan format ya. Mau itu dia online, mau itu offline, mau fotokopian, mau glossy. Kalau misalnya proper dan konsisten dan keren lah, why not gitu. Teman-teman
nggak ada lagi media radio gitu, jadi ada satu kekosongan gitu di situ. Udah jelas kalau TV kan sekarang TV lokal udah banyak ya kan, itu saya pengennya biar ada lagi gitu apa program radio metal, biar anak-anak metal atau anak-anak yang suka musik-musik rock metal tuh mau dengerin radio lagi gitu, karena radio itu penting gitu. Saya salah satu cara lu belajar gratis lu dari radio gitu. Apa namanya, waktu itu ada informasi dari dia bahwa radio CBL lagi cari program. Ini ada ide enggak gitu. Wah. Ya udah siaran radio metal aja. Oh enggak gitu. Jadi waktu itu 2006 Burger King rilis album ketiga. Dan alhamdulillahnya saat itu teh di Bandung enggak ada yang mau muter lagunya BK. Radio. Sama kan. Jadi saya mikirnya waktu itu mun eueuh nu daek muterkeun lagu urang, yang seorang yang program sorangan. Alasannya setiap saya datang ke radio tuh, kok kita nggak punya program untuk muterin lagu keras gitu. Saya start dulu di CBL bareng sama Irvin, karena mungkin dari beberapa radio yang saya tawarin yang interest CBL. Saya sering MC event ya, acara-acara anak-anak underground kayak gitu. Terus Taiben juga kan tahu dan dia kepikiran untuk bikin satu media ya atau program radio waktu itu. Makanya Taiben nanya, mau nggak bikin program nih Extremo Speed, kita puterin lagu-lagu keras lah, lagu-lagu metal gitu, dan kita kasih sosialisasi juga sama knowledge juga lah buat si anak-anak sekarang ini, katanya tuh. Jadi sebetulnya awalnya Extremo Speed tuh hanya sebagai awalnya, salah satunya mau jadi media komunikasi teman-teman di Bundar. Karena yang saya mikirnya sederhana aja, saya punya fanbase gitu, lebih kecil. Makanya itu lewat siaran Extremo Speed tuh saya bisa nyampein berita-berita seputaran si Kerdukil, seputaran si BK lah, yang bentuknya rutin gitu, weekly, karena kan siarannya tiap minggu. Jadi ya saya senang aja gitu, punya jika ya cocokan anyar gitu. Terus saya bisa muterin lagu-lagu yang saya suka, terus fans-fansnya Burger Kill juga jadi ngedengerin, akhirnya secara tidak langsung selera mereka terasa, ya kan, telinga mereka ternutrisi gitu kan. Otomatis buat develop musik Burger Kill next tuh saya nggak terlalu sulit, karena pendengar-pendengarnya itu juga sudah mulai menikmati playlist saya gitu, dan udah jelas playlist saya mempengaruhi musik yang saya buat, itu udah jelas gitu. Pak Eben kan sebagai musisi yang disegani ya di anak-anak generasi itu gitu, apalagi kan kalau sekarang kan gampang, kita bisa kontak idola kita tuh lewat Instagram ya, sosial media. Nah, di si media ini tuh kita bisa kasih tahu juga musik-musik yang ada di luaran sana, terlebih lagi kan memang Pak Eben tuh udah ngumpulin gitu ya, udah research banyak banget, gimana caranya kita kasih nih ke si generasi muda ini supaya mereka juga banyak dapetin info-info yang menarik tentang musik-musik di luar sana. Awal mula diajakin Extremo Speed Radio itu Radio Os duluan punya program, yaitu Os Galasin. Terus sering ketemu bapak, ngobrol dan lain-lain, sering diskusi lah. Pada akhirnya Ebek nanya, Pak, kalau yang dulu Extremo Speed Radio kenapa gak dilanjutin, berhenti dulu eh. Ya si CBL nya dulu tuh Radio CBL kalau gak salah, antara Pakum dulu terus si Irvin nya kenapa itu ya baru nikah, terus si BL-nya teh pindah dan lain-lain, gak diterusin pokoknya. Karena waktu itu kan setelah saya menikah, akhirnya ada Gebek di situ gantiin posisinya. Dan mereka juga pindah ke stasiun radio yang lain.
kemudian dari situ saya sempat memang vakum di dunia musik ya. Jarang-jarang MC juga, karena saya lebih lagi tertarik sama si dunia yang baru ya, si motor-motoran. Udah itu langsung ke OS, ngobrol sama yang punya OS, sama orang yang bikin, apa namanya, megang programnya, presentasi lah. Dan pada akhirnya mereka tertarik. Nah, langsung saya kasih tahu, Pak tertarik, tinggal presentasi deh kayaknya. Langsung ke OS, presentasi dan lain-lain. Pada akhirnya siaran. Sama Eden itu, ya tahun 2009 berarti. 2009, pas perencanaan album Venomous. Nah itu saya pertama diketemuin sama Gebek. Gebek, dan saya ngomong ke Gebek, pengen ngajak, pengen ada program Extremos, apa, metal. Karena saya ngeliatnya waktu itu zaman yang band sebelumnya sama Irvin. Nah, itu saya pengen ngajak, karena sempat gak ada. Setelah itu, saya pengen ngajak, coba ke OS, bisa mau enggak, nawarin. Dan mereka mau dan antusias gitu. Dengan ada fasilitas bisa ngeband di situ, apa dengan ya inilah mimpi surga lah ceritanya. Pokoknya saya tuh di OS sama ngeband tuh 11 tahun ya siaran. Itu tahun seberapa? Awal-awal Venomous Live waktu bikin streaming di OS tuh. Gimana nih kalau misalnya album Beta rilis di OS? Oh boleh. Boleh. Tapi dia juga nambahin live streaming aja. Kita tahun 2009. Kita bingung, streamingnya gimana tahun 2009. Oke lah, cobain lah. Dari jam deg-degan ya. Oke. Akhirnya pas proses itu, saya kan intens itu proses. Sampai proses Venomous pun juga saya jadi masuk ke situ gitu. Yang acaranya apa ditayangi di Megatron Dago itu live di OS, itu awal-awal pisan siaran Extreme Speed Radio di OS itu. Live streaming itu enggak sih, kalau saya bilang masih belum nih tahun segitu. Justru makanya ini buat saya tuh suatu yang baru, karena permintaan beliau dengan permintaan saya, Burger King launching di Radio OS yang album Venomous, dia mau ngomong, tapi dia minta live streaming. Gue pengen dia pengen ngomong apa, dia ngomong gini kan, pokoknya gue nggak mau dilihat cuma di Indonesia, gue pengen di semuanya. Mungkin pak sama masalahnya sih masuk Indonesia. Terus lagu-lagunya kayak gimana sih nggak begitu ya, lagu-lagunya pokoknya lu tarik gue langsung gue lagu-lagunya tuh dibawa semua, lagu-lagu si bapaknya dimasukin ke foldernya OS. Terus berjalan dan kehidupan lagi, Extremos Speed Radio bikin live. Jadi setiap bulannya ada band yang baru ngeluarin album, promo dan lain-lain, sekalian live di OS Radio. Kebetulan ada studionya itu. Jadi setiap bulan teh ada salah satu band yang tampil di acara Extremos Speed. Nah dari situ justru asal-muasal saya melihat bahwa radio harus terjun ke dunia multimedia, bahkan digital. Itu pun saya juga belum tahu tuh digital itu seperti apa, cuma ini ada platform YouTube, terus ada Facebook. Nah itu dari situ gitu. Asal mau saya dari Extremos Speed. Saya sama Eben. Sebulan pertama pendengarnya sampai 500 sampai 1000. Dan sampai penyiar-penyiar OS teh enggak ada program. Kalau di OS itu program yang paling lama bertahan teh setahun teh paling hade. 3 bulan sekali teh ganti deui da nya update. Extremos Speed teh 11 tahun gitu kan eh anjing penggemar. Mun urang teu siaran si bapak teh si ganu nah posesif gitu. Nah tuh siaran atuh gering asup angin dan gering biasa mah canam rumah siarannya bro daripada di debat ku pendengar. Jadi asa diteror sih eta fenomena eta anjing. Padahal mah kakak kurangnya teh siaran ge nya. Terus siaran darah datang, penyiar lain, acara lain
lewas nu boga wasna ge. Tiba-tiba isah wae mun daratang galalonrong. Terus aya nu moha, aya nu wah aya. Ting saha eta ting ti mana nyarahona soalnya ora dios, tapi aya nu modareun, aya nu mayageun dareun. Nah, eta suka duka siaran dulu lah. Jadi nambah, kalau kata si bapak mah, nambah banyak yang menikmati musik ekstrim teh di radio, ya istilahnya radio gaul lah ya, Osma. Di Bandung itu bahkan Indonesia termasuk radio tua lah. Ternyata ada program musik yang memutarkan dan ngebahas musik-musik ekstrim gitu. Bisa dibilang Extreme Mosfet itu program di OS untuk di OS ya? Sorry, untuk di OS itu adalah dia rate nomor 1. Jadi dia setiap hari Kamis malam dari jam 8 sampai jam 10 gitu kalau nggak salah. Itu tuh pasti pendengarnya gila. Di streaming tuh gila. Dan itu banyak sekali yang respon. Yaitu respon mulai dari WhatsApp lah, SMS, apa segala macam tuh banyak banget. Dan ya tahu sendiri ya, almarhum sama GB kan kalau ngomong juga. 11 tahun berhenti di OS, akhirnya bikin radio sendiri, Extreme Osmit Radio, tapi streaming radio gitu. Dan itu bertahan dari mau jalan 5 tahun kalau sampai Extreme Osmit Radio 5 tahun. Itu sampai terakhir saya minta maaf, jelas saya minta maaf dan saya mengatasnamakan manajemen dong, dan itu sahabat saya juga. Dan akhirnya saya ngomong ke pokoknya saya nggak mau kalau bisa kamu pindah ke radio lain gitu. Kalau saya kamu pindah ke radio lain, saya bakal kunci kamu di sini, kamu butuh apa, dan saya akan stay di program ini. Enggak, justru saya mau buat sendiri. Dia pengen Extreme Mosfet itu didengar sama luas lah, nggak cuma di Indonesia aja, dan dia juga lebih bebas karena dia sendiri gitu. Dia pengen menjadi sebuah perusahaan. Selamat datang di acara yang dipandu Mr. Eben, Mr. Gebek, hanya di Rebel Zone. Kemarin banget gue dapet kabar, katanya video klip si Burger Kill yang House of Greed bikinan Transfusion mau di preview premiere di website-nya Metal Hammer. Nah, produknya boga eta, bro. Mulai membaca, sepertinya media cetak bakalan runtuh. Itu saya udah baca itu lama gitu ya, dengan kemajuan teknologi segala macam. Akhirnya ya itu tercetuslah bikin nggak sesuai orang yang TV sorangan tuh kudungan bikin TV batur itu bahaya nu nonton syukur tergeta nanawan itu. Nah sebenarnya Rebel Zone itu penggabungan dari situ ya, jadi bagaimana si Extreme Mosfet itu bisa ditampilin secara TV secara apa, visual ya, bukan hanya radio. Suatu project talk show Pak Eben dikerjain sama Translucent yaitu Rebel Zone yang menghasilkan sekitar 10 episode di YouTube. Saya menjadi kameramen di situ, tapi si program itu terhenti. Nah dari situ berkembang, cuma saya nggak tahu gimana si Rebel Zone. Mungkin saya lihat ya tadi dengan perjalanan mungkin di Extreme Mosfet-nya radionya nggak tahu udah turun gitu atau tidak bisa bekerja sama secara bisnis lagi. Dari pengalaman Rebel Zone bikin Extreme Mosfet TV ya. Apa yang pengen disampaikan dari Extreme Mosfet TV ini? Mosfet banyak sih sebetulnya ya, tapi masih seputaran musik karena lebih fokusnya ke sana memang Extreme Mosfet TV, tapi lebih ke genre musik yang memang lebih ekstrim lah katakan gitu. Tapi sebetulnya bahasannya sih universal, kayak misalkan isu-isu tentang band-band di
apa di komunitas, terus misalkan keluar masuk band atau rilisan-rilisan terbaru atau apapun lah. Mm-hmm. Jadi ya memang pengennya kalau di radio kan terbatas, kita cuma bisa dengerin suaranya aja. Mm. Nah, kita pengennya semua orang tuh tahu, nggak hanya suaranya. Kita tetap pengennya produknya, covernya kayak apa, packagingnya kayak apa gitu, biar Indonesia nih komunitasnya tambah pinter. Oh, ada sisi edukasi musiknya ya? Ya, tapi disampaikan dengan cara yang ringan lah gitu. Ya, karena partner pembawa acaranya GB gitu ya, sungguh orang yang... Lumayan gue jelek memang. Anjar deh. Bro, kurang-kurang tes siaran dilanya, oi. Kenapa? Mana tuh? Mas we, kurang nyium. Di YouTube nah kan selama ieu pendengar teh kita nyoba beut-beut urang apa beureun da sok lalah jobe henteu maksudna henteu maksudna siaran urang bikin versi video na YouTube we pake handphone we urang ngobrol duaan tah handphonena tuna di dieu urang ngobrol tuk duaan ngobrolkeun ya tentang siga siaran weh, cuman ini mah di untuk video ku handphone weh, handphone kayak orang ngedit udah gitu kan yakin ya penonton apa, ah baik weh, penontonan mah tontonnya keduaan, kemana bebeja kenaon nonton, kayak ajak sadi cok nonton, kayak ngelobaan udah deal apanya, sebab apa menjelaskan naon kudu jadi wae pas mau direkam pakai handphone, tiba-tiba teman-teman Ojo dan Abok menawarkan ini ku handphone meni di AIY itu gak cirikun iya gak Abok support sama Ojo pada saat itu terus lampu nage lampu iya kene sama Aiman lampu kamar ya bikin episode pertama ya berdua dulu perkenalan wah ya talus tak kamerana jeng lah iya kan cahayana juga lapang badminton. Saya tuh main ke OS nonton siarannya si Pak Eben di Extreme Speed Radio dan akhirnya ngajakin si Pak Eben, Pak gimana kalau si siaran radio ini kalau bentuknya dikasih visual cuma nggak cuma audio gitu, gunain platform YouTube yang akhirnya ayo di iseng-iseng dikerjain gitu. Saya sendiri ngajak-ngajak teman-teman kampus minjem alat ngerjai yang menghasilkan season pertama tuh 10 episode si Extreme Speed gitu. Ya, saya yang jadi kameramen, saya yang ngedit ya. Itulah lebih dekat sama Pak Eben di situ gitu. Paling berisik, paling gelo, jeng paling edan. Wee, Mosby TV itu jadi ini tuh sebuah acara ngobrol-ngobrol. Kita bakal nginformasiin apa aja yang terjadi di scene musik. Heavy metal lokal dan internasional. Kan banyak banget gitu yang terjadi di teman-teman di komunitas. Nah, salah satunya adalah Bandung Blasting. Bandung Blasting. Ini rangkaian tour yang dikemas sama teman-teman Jasad dan Bergekil gitu karena dua band ini bakalan akan terbang ke beberapa negara di Eropa. Bandung Berisik digelar dan begitu banyak keinginan agar Bandung Berisik memiliki skala global, ini semakin terpupuk. Pada kelanjutannya kerjasama dari Bandung Berisik juga menghasilkan kolaborasi dengan berbagai media internasional, Metal Hammer, kemudian Metal Rebels, kemudian medianya Waken juga gitu. Itu yang kemudian mewarnai pergerakan Extreme Speed ke depannya. How is this year Bandung Berisik? It's amazing. I think the venue here is so cool. It's perfect, you know, and all the bands sound great. There's an amazing atmosphere again, same as last year. It's, you know, one of my favorite festivals I've ever been to. Orang mah hayang memfasilitasi barudak.
Jadi barudak anu aya di sin urang ieu teh bisa promo di Extreme Mosfit lah. Naon-naon. Jadi lain urang unggul nu hayang majunya, tapi barudak-barudak nu salingkungan jeung urang ge kudu maju oge jauh. Nah, itu teh pembahasan itu teh ketika bolak-balik ke rumahnya dia ngobrol dan lain-lain sambil ngedit, sambil ya suka ada ide apa-apa. Itu banyak band enggak dari Bandung aja sampai luar kota ataupun luar pulau sengaja datang ke Pak Eben. Ngan saukur nanyakeun, "Jing, band urang kudu kumaha nya? Hayang minimalis geus si BK." Eta teh sering pisan mingan. Dan dia yang enggak pahit ilmu lah, pelit atau apa gitu. Dia teh ngasih tahu bahwa benteng enggak harus gede, tapi aktif terus gitu, bikin sesuatu gitu. Pak Eben tuh udah berkali-kali narik, "Ayo bikin program ini yuk, Exmos TV sekarang, karena kan udah ada YouTube nih," gitu. Dan pada waktu itu kelihatan sih bahwa Pak Eben tuh ya visioner ya. Kita nggak tahu YouTube itu bakal jadi seperti sekarang ini, dahsyatnya gitu, efeknya gitu. Karena bertahun-tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu, YouTube tuh hanya sekedar ya udahlah YouTube aja. Tapi dia bikin Extreme Mosfit TV terus dikemas dengan apa ya, semua yang proper gitu. Kerasanya di tahun-tahun sekarang ini mereka sudah kayak di Extreme Mosfit TV ya udah siap gitu, udah jadi gitu kan. Sementara orang-orang baru mulai kan 2-3 tahun kebelakang ini gitu. Ya itulah mulainya dari situ. Tapi ternyata setelah ngobrol ke teman-teman, banyak teman-teman ya, "Urang ngilu ah, urang ngiluan eh, urang ngiluan eh, ngiluan eh, oh duit tanpa eh lah gitu." Ya alhamdulillahnya deh, timnya nggak berubah sampai hari ini gitu. Di season kedua ini mulai saya rombak dari ya kalau tim Cerah Hati ada Dian Messi, Ojo gitu di OP. Jadi itu yang sampai sekarang makin yang solid ya, tim ini. Karena seneng gak ada sponsor ya, ternyata gak semuanya dengan uang gitu. Jadi kesadaran itulah yang kita coba build terus, dan alhamdulillahnya apa yang kita takutkan dulu itu terjadi. Ya kenapa saya bilang alhamdulillah, karena ya memang udah waktunya gantian. Sekarang yang ngaraja mah harus yang independen. Kalau kata Kimung dulu, kita dibentuk, "We were born to be, we are here to dominate." Jadi saya pegang omongan itu sama Kimung, gimana caranya kita harus bisa mendominasi ini, karena kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu, bukan mereka yang punya uang di sana, tapi kita yang ada di dalamnya. Rasa memiliki yang besar karena kesadaran masing-masing individu yang ada di dalamnya bahwa kita ini ada di sini untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan, untuk teman-teman. Itu yang bikin kita bisa menjaga flow, bisa menjaga komunikasi gitu. Utamanya yaitu komunikasi. Jadi enggak ada istilah who's the boss. Nggak ada tuh gitu ya. Jadi semua sadar kita semua sama, hanya yang membedakan job desk kita aja. Begitu pula di Burger Kill juga gitu, sama. Nggak ada ini teknisi, ini nggak ada personil, semuanya sama. Mana dar daging, orang dar daging, mana dar tentu, orang dar daging. Tapi kesadaran masing-masing punya tanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya itu yang bikin kita tetap ada di track, on track. Dan kalau ngelihat Extreme Mosfit Radio sekarang hampir 25 orang penyiar. Itu lomba pisan. Kayak radio beneran ya, radio konvensional. Kalau menurut saya malah kalah radio konvensional. Kalah. Setahu saya enggak ada radio yang punya program lebih dari 10. Gitu. Dan itu tuh karena mereka suka rela dan mereka tahu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu yang bikin kita tetap solid lah asalnya sampai hari ini. Mereka tahu mereka ada di situ untuk apa, untuk siapa, dan harus bagaimana. Jadi memang kembali lagi kalau ngomongin pengelolaan ke personalnya dulu sih.
kalau memang kita punya uang lebih bisa nge-hire orang untuk mengurus manajemen, itu akan lebih bagus gitu. Tapi kalau di Extreme Hospit sih, so far sih seperti itulah gitu ya. Kita berusaha mengerjakan sesuatunya sesuai kapasitas aja. Nggak mau terlalu over juga, takutnya terlalu high expectation ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Itu juga bahaya gitu ya. Bandung mah kota geng. Kota gangster, gangster mah loba pisan. Gangster tuh dalam artinya bukan hanya gangster motor ya. Dari orang-orang kayak gangster, gangster karinding. Iya kan, itu apa namanya, kolektif gitu ya. Nah, kolektif-kolektif ini yang harus kita sentuh. Itu aja dulu, yang ada di lingkaran kita aja dulu. Kalau ngomongin Extreme Hospit bintang tamunya budak Bandung wae, gitu, lobana. Kahiji, pertama. Kalau ngena anak Bandung nggak perlu ongkos. Udah duitnya di mana nih? Iya kan, gitu. Terus, kedua, ya kita nolongin saudara terdekat dulu aja gitu. Tau banyak teman-teman kita juga yang butuh diekspos gitu. Welcome to Extreme Hospit Award 2020. Apresiasi musik paling berisik, paling keloceng, paling edan. Penerima Extreme Hospit Award 2020 untuk kategori The Most Extreme Rookie adalah Amor Fati. Benar gak? Kata gue itu apa, Mas? Iya. Benar gak? Bersyukur, Mas. Saya mewakili Amor Fati dari Mojokerto mengucapkan banyak terima kasih kepada Extreme Hospit Award 2020. Yeah. Kalau misalkan dibilang, ada yang bilang, oh Dayeta mah medianya buat baik aja. Yes, bisa jadi. Dan sah-sah saja sih. Tapi kan dia juga nggak mikirin buat BK aja. Doang, dan nggak mungkin dia bikin Extreme Hospit lagunya BK terus ya kan? Iya kan? Nggak mungkin gitu, pasti ada yang lain. Dan itu juga terasa gitu. Di sini tuh biasa, kalau misalkan pro dan kontra itu lah, biasa lah. Tapi, apa yang dibikin dia Extreme Hospit dijadiin sampai sekarang, kemarin sampai bikin awards, itu hebat sih gitu. Mungkin banyak sih di luaran sana ya, kusut gitu ya, ada pro, ada kontra, dan saya selalu mendengar dari dua sisi, nggak mau berpihak sama siapa-siapa, tapi kalau misalnya kadang kedengeran selentingan orang yang bena tuh eto-eto wae atau apalah gimana, saya sih punya pendapat sendiri bahwa ya memang band tersebut layak gitu ya, dan sudah siap untuk mendapatkan award dengan proses yang tidak instan gitu yang mereka lalui. Sedangkan si awardnya kan bentuk apresiasi ya, dan kuratornya juga semua sudah benar-benar jadi, memang orang-orang yang punya pendapat kuat juga ya, dan apa ya, prestasi di bidangnya. Award ini dari season kedua ketiga tuh adalah cita-cita Pak Eben. Pak Eben, goalnya Extreme Hospit itu ketika ini membesar, program banyak, si subscriber makin besar, goalnya tuh pengen ada penganugerahan untuk band-band yang kita review ini, yaitu lewat Extreme Hospit Award. Akhirnya terwujud gitu. Supaya Benan selalu amanat bahwa kalau Extreme Hospit cuma bikin award sekali, itu tidak jadi apa-apa. Harus terus ada. Extreme Hospit semoga mendapatkan sisi bisnis yang baik lah, biar terus beroperasional, biar orang-orangnya terus bisa terus berkarya dengan nyaman gitu ya. Sekarang memang masa-masa sulit ya, karena eventnya udah nggak ada, tapi mungkin
mungkin selama kekuatan kolektif dari anak-anak bersatu, gitu, mungkin mudah-mudahan Extreme Mosbit akan terus memperdengarkan dan menyebarkan karya-karya dari band-band ekstrim di Bandung khususnya di Indonesia pada umumnya. Maju terus we gitu, karena Extreme Mosbitnya bukan punya Pak Eben cik salam ini barudak ya, da orang ngagedekeun ieu teh kami keur barudak. Extreme Mosbit harus terus insyaallah berjalan lah. Da ini mah yang bisa terus untuk membangun Extreme Mosbit mah kekuatan kolektif dan support dari teman-teman. Ini tidak boleh mati. Harus tetap jalan. Dan sekarang tugas saya, tugas yang berat untuk meregenerasi ini. Harus dibikin tatanan baru di si Extreme Mosbit. Dan saya kira sekarang ini waktu yang tepat bagi Extreme Mosbit untuk berbenah dan mengolah berbagai hal dari spirit dan darah-darah muda gitu. Menyikapi zaman, ngigelan zaman, bagaimana kita membuat begitu banyak hal yang baru dari berbagai level yang sudah dibangun bareng-bareng oleh Pak Eben. Harus terus ada, harus terus ada, harus harus meneruskan perjuangan apa yang Pak Eben dan teman-teman terdahulu lakukan. Terus kita bisa bawa nih, mengantarkan si musisi-musisi band atau apapun di industri musik ini sampai jadi global, jadi internasional. Ini kan sudah 14 tahun. Kekurangan-kekurangan di tahun-tahun sebelumnya, kalau kata saya, diperbaikin, ditambahin. Mudah-mudahan udah jadi benchmark gitu, dari segi apapun. Potensinya besar untuk bisa jadi media proper yang seperti yang si Eben pengen ini saat ini niatan ini terus gitu. Jadi kedepannya mungkin bisa fokus sama atau mengeluangkan energi lebih untuk konten gitu, kayak bikin serius atau sebenarnya mendalami konten ya untuk membahas apa dan sebagainya, dan pakar-pakar yang memang proper untuk membahas itu. Harapan aku sesuai dengan harapan Eben, Extreme Mosbit harus terus bergerak. Ini udah lagi bukan ibadahnya Eben tapi ibadah kita semua, untuk kita semua, untuk scene. Kita bisa kerjain ini sama-sama. Buat si Expos lebih maju. But no one cares.